Tapi perut saya, apa, apa saya sudah melahirkan, Bi? Gimana kondisi anak saya? Ibu sudah melahirkan, tapi bayi ibu tidak bisa diselamatkan, Bu. Satu hal lagi yang harus ibu tahu, rahim ibu sudah diangkat karena mengalami kerusakan akibat kecelakaan itu, Bu. Enggak mungkin, Bi. Enggak mungkin. Kalau suami saya tahu, pasti dia akan marah besar sama saya. Ini semua salah ibu. Ibu gak mau mendengar omongan Pak Ari. Bi, udah dong. Bibi jangan malah nyerahin saya. Saya itu kan lagi panik. Bi, tapi Bapak gak tahu apa-apa kan tentang masalah ini? Belum, Bu. Saya bingung harus ngomong apa sama Bapak. Bagus, sebaiknya Bibi diem aja ya. Jangan sampai ngomong apa-apa sama Bapak. Tapi Bu, udah, Bibi dengerin aja apa kata saya. Kalau sampai Bapak telepon, bilang semua baik-baik, biar saya urus semuanya. Iya, Bu. Elis kan juga baru melahirkan anaknya. Aku tahu apa yang harus aku lakuin sekarang. Sayang, sekarang kamu bobo di sini dulu. Ibu bikinin kamu susu ya, Nak ya. Cantik banget sih anak ibu. Ntar ya, Nak ya. Mas! Mas!
kenapa kalian pergi tinggalin aku? Kamu anak kita, kenapa? Liz, Mbak turut berduka cita ya atas musibah yang terjadi sama keluarga kamu. Kamu yang sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, lihat deh anak kita. Lucu banget ya, Mas. Iwan, kamu udah lahiran? Hah? Udah, Mas. Maaf ya, aku lupa ngabarin kamu. Ternyata anak kita itu lahirnya di luar prediksi. Dia malah lahir duluan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku cuma kaget aja. Kamu nggak ngasih tahu aku kalau anak kita udah lahir. Masya Allah, cantik banget. Oh ya, Mas. Aku udah siapin nama untuk anak kita. Namanya Karissa, gimana? Kamu setuju gak? Karissa. Iya, sayang. Nama yang bagus. Karissa. Hey, Papa pulang, nak. Sini yuk. Kirim sama Papa yuk. Sayang. Sepertinya Mas Arif gak sadar kalau Karissa itu adalah bukan anaknya. Tapi bagus deh. Yaudah ya, Mas. Ayo kita masuk ya. Kan Mas jadi luar ya. Sehat dan menjadi anak yang soleh. Amin. Terima kasih. Yeay. Ih, cantik banget bunganya. Makasih ya. Kayak kamu. Mantap ya, sayangnya. Makasih ya, Mama, Papa udah surprise-in aku. Udah perhatian sama aku dan juga udah baik sama aku. Pokoknya kalian the best parent ever deh. Sini. Oh, ini kan juga anak kesayangan kita semua. Pokoknya sayang, kamu itu adalah permata hati kami. Apapun yang terbaik pasti insya Allah akan kami lakukan buat kamu. Biar aku aja yang ngapain. Aku aja. Kamu. Oh iya. Kamu. Sebentar lagi kebohongan kamu pasti akan terbongkar. Siapa sayang?